Hi guys, what is up? It is time for Embas No More Monday Blues. Ha, bersama-sama dengan kita, kita nafas dulu. Ha, dah bersedia belum? Okay, jom kita saksikan cerita hangat pertama hari ini. Sia-sia jika diturunkan hatimu yang terleka, dibuat kata-kata palsu. Tahniah untuk lagu Belenggu Rindu yang layak ke Anugerah Juara Lagu ke-35. Terakhir Datuk beraksi di Anugerah Juara Lagu pada tahun 2007 setelah 23 tahun. Apa yang boleh Datuk kongsikan? Saya rasa ini satu momen yang bersejarah dalam hidup saya. Apa juga persembahan pun harus fokus lah. Persediaan dari segi fizikal dan penjagaan makanan agar saya masih mampu meneruskan kerjaya saya. Sehat, mengingati semua lagu-lagu dan jaga diri lah sebelum pertandingan. Ah, apa macam dengan cerita hangat tadi? Best kan? Okey, sekarang ni kita nak pergi ke cerita seterusnya pula. Ha, ada lagi? Jangan pergi mana-mana. Jom, kita saksikan. Setelah 8 minggu bersiaran, program Lagu Cinta Kita Dua berakhir malam semalam dengan pasangan Karis dan Nadira dinobatkan sebagai juara. Wah, tahniah, tahniah kita ucapkan dan kita imbas kembali detik mereka diumumkan sebagai juara. Lagu Cinta Kita musim kedua jatuh kepada pasangan Karis dan Nadira. Itu dia Karis dan Nadira. Ya, manakala pasangan Syafiq dan juga Sarah bergelar naib juara. Ya. Lagu Cinta Kita Syafiq dan kedua. Sarah. Okey guys, itu saja untuk Embas hari ini. Anita nak ucapkan juga Happy New Year. Okey, still New Year apa kan? Still fresh Anita harap semua resolution hampa semua akan terjadi tahun ni. And also jangan lupa okey. Ha. Be safe. Tapi apa pun, Embas tetap ada. 2021. Let's go. Bye guys. See you guys tomorrow.